Bapak. Iya. Nanya dong. Apaan tuh? Gimana sih cara menentukan persamaan linear? Persamaan linear. Oke. Kita bisa mendekat dengan cara pindah ruas. Oke. Caranya seperti ini. Misalnya ada x plus 2 sama dengan 5. Di sini konsepnya kalau plus pindah ruas jadi min. Plus. Kalau min jadi plus. Kalau bagi jadi kali. Kalau kali jadi bagi. Oke. Di sini ada x plus 2 sama dengan 5. Jadi sebelah kiri kita buat hanya x saja. Jadi x nya sama dengan 5 nya tetap ya. Nah ini plus 2 pindah jadi min 2. Min 2. Nah 5 dikurangi 2 berapa? 3. Jadi x nya sama dengan 3. Di sini x nya 3 sama dengan 7. Jadi x nya sama dengan 7. Terus dulu ya yang di sini min 3 pindah jadi plus 3. Plus 3. 7 tambah 3 berapa? 10. X sama dengan 10. Pembagian terus jadi perkalian. Jadi X nya sama dengan 5 dikali berapa? 2. 5 kali 2 sama dengan 10. 10. Nah kalau 3X artinya 3 dikalikan dengan X. Ya artinya 3 kali X. Jadi X nya sama dengan 12 kali apa jadi? Bagi. Bagi berapa ini? 3. 12 bagi 3 berapa? 4. Nah, misalnya kalau ada 5x sama dengan 20, kira-kira x-nya berapa ya? Silahkan dicoba.